Dalam grup WhatsApp, dia kata dia dah jadi duda, padahal dia tidak melaporkan sebarang talak. Dia cuma berniat gurau. Jadi saya kata, bolehkah jatuh talak gitu? Sebab ada ramai laki-laki dalam WhatsApp mengaku duda. Pulak dah. Ha, ni ada grup-grup WhatsApp. Neh. Ha, duda gersang. Gersang WhatsApp mencari danda dan sebagainya. Okey. Ha, tak apalah komandan muasal, janganlah kau syariat sudah. Dengar baik-baik. Kalau orang laki-laki yang sudah beristeri mengaku duda, itu bukan lapas talak. Cuma ulama' masukkan dalam talak kinayah. Talak ni ada dua lapas. Satu talak soreh, satu talak kinayah. Lapas yang soreh ada tiga lapas. Aku telah ceraikan akan kamu. Aku telah berpisahkan akan dengan kamu dalam perkahwinan ini. Aku telah jatuhkan kamu satu talak. Itu contoh. Lapas cerai, lapas talak, lapas berpisah, jatuh talak. Itu lapas itu soreh, tak perlu niat. Okey, tak perlu niat. Bergurau jatuh, serius pun jatuh. Main-main jatuh, sungguh-sungguh pun jatuh. Faham? Lain pada tiga ni, dipanggil lapas itu sindiran sahaja. Jadi kalau dia kata, saya bujang lagi, tak jatuh talak. Saya duda, tak jatuh talak. Saya duduk seorang, tidak ada teman, tak jatuh talak. Isteri saya sudah mati, tak jatuh talak. Munggi baliklah rumah tokmu, lugar dah aku tengok mukamu. Tak jatuh talak, itu semua sindir. Tapi kalau masa kita lapas, saya seorang duda, dalam hati niat menceraikan isteri di rumah, jatuh talak. Okey?